Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan ini dapat kita sama-sama meneruskan sesi pengajian kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Syafi'i dalam bab muamalat, satu kitab karya daripada Ustaz Dr. Muhammad Az-Zuhaili, yang mana beliau telah pun menggabungkan dan memudahkan inti daripada kitab-kitab utama yang terkuat di dalam mazhab Asy-Syafi'i, antaranya Al-Majmu', Al-Minhaj, Raudhatut Talibin, Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Al-Hawi, Raudhatut Talibin, kitab-kitab lain juga, Al-Qalyubi punya kitab dan seumpamanya, yang mana telah dimudah dan diringkaskan. Dan pada malam ini kita sudah sampai pada bab rukun jual beli, yang mana kita sedang membicarakan persoalan rukun yang kedua, al-maqud alaihi fil bai', iaitulah barang yang didagangkan ataupun dijual dan dibeli serta syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yang kita dah pergi dalam kuliah yang lepas, itulah mestilah barang tersebut telah pun wujud, ya, dan adalah perbincangan-perbincangan yang panjang, boleh dilihat dalam mungkin boleh dilihat dalam Facebook Surau Al-Mu'min, ada juga dekat bahagian video tu, lama-lama punya video, ya. Kemudian syarat yang kedua, iaitulah mestilah barang itu at-taqawum, iaitulah mestilah mempunyai nilai dan diiktiraf suci untuk didagangkan. Yang inilah yang kita belum habis dalam bulan yang sebelum ini. Kita dah pun bincangkan dari sudut kalau barang itu ada dikategorikan sebagai najis. Jadi dalam kitab ini disebut an-najas darban. Najis itu ada dua bentuk. Yang pertama, najis fi nafsihi, najisun fi nafsihi. Yang ini kita dah bincang sebelum ni. Dan yang kedua, iaitulah najasun bimulaqati najasah, iaitulah yang menjadi najis kerana bersentuh dengan najis. Maknanya disebut dekat sini, wa amman najasu bimulaqati najasati fahwal a'yanu tahirah idha asabatha najasatun, iaitulah barang yang suci, contohnya baju, tetapi terkena najis, maka boleh tak dijual baju yang bernajis tersebut. Fa'in, kemudian ada dua bentuk. Fa'in kanatil ainu jamidatun kathawbi wa ghairihi fayajuzu bay'u. Maka disebut dalam mazhab Asy-Syafi'i, sekiranya barang itu barang yang ain yang tidak liquid, yang bukan cecair, maka sebagai contohnya baju yang saya sebut tadi, baju yang terkena najis, maka masih lagi di dalam hukum harus untuk jual dan membelinya dan menyewanya, kerana jualan itu hanya melibatkan baju. Adapun najis itu tidak didagangkan, malah najis itu akan dibersihkan dan boleh dibersihkan. Maka kerana itulah dia dikira harus untuk dijual beli, ya? Maka sebab itulah disebut dalam satu kaedah fiqah, yughtafar apa nama tu, yughtafaru fil tawabi' ma la yughtafar fil usul, iaitulah ada benda yang diampunkan kalau dia itu bersikap secondary, yang bukan primary, ya, tetapi kalau dia bersifat primary maka tidak boleh diampunkan dan dimaafkan. Tapi sekarang ni najis itu bersifat secondary, dia hanya melekat dan dia bukan menjadi barang yang menjadi tumpuan ketika nak jual beli, dia benda yang melekat, maka kerana itu dimaafkan dari sudut hukum dia.
Baik, kemudian wahwa tahir wa innama jawarat sunan najasah wa yumkinu izalatuha. Kerana macam saya sebut tadi, harus kerana juga kuat bahawa ia mampu untuk dibersihkan, ya. Wa yajuzu bai'u jaldatal mayyitah ba'da dibar wa qabla dibar. Dan juga harus jual jual kulit bangkai yang telah disamak atau belum disamak tapi boleh disamak. Sekali lagi, maknanya kulit tu belum disamak, maka najis lah. Masa status dia belum boleh digunakan, tapi kerana sebab dia boleh dibersihkan dan boleh lepas tu diambil manfaat, maka bolehlah digunakan. Jadi ini adalah perbincangan dalam kitab-kitab fiqh yang cerita fiqh pada zaman mereka. Inilah benda-benda isu yang ada pada zaman mereka. Maka bila mana fatwa-fatwa di dalam bab keuangan Islam moden nak menghadapi pelbagai isu-isu terkini, maka kebanyakan fatwa-fatwa beginilah yang akan dirujuk. Jadi kalau tuan-tuan boleh fikirkan, maknanya ada benda yang kalau dia boleh dibersihkan, ya, maka dan manfaat tu boleh datang kemudian pun tak apa. Ya, jadi maknanya masih boleh, masih manfaat tu maknanya ada tapi terhalang kerana najisnya. Maka kalau dia boleh dibersihkan najis itu, maka manfaat itu boleh jelas dan boleh diperolehi, maka harus. Baik. Kemudian yang seterusnya, wa in kana najasu ma'ian. Yang ini satu kes yang rumit sikit. Tadi kalaulah barang itu barang ain yang tangible, physical, ada physical dan juga dia tu bersifat macam barang ain yang seketul begitu, kan? Tapi bagaimana pula kalau dia tu cecair? Ini kes dia. Wa mimma la yutahhar kal khal wad dabas. Ya, iaitu lah seumpamanya cuka. Dan juga manisan concentrated kepada kurma. Kan dia ada cuka kurma, dia ada concentrated, apa nama concentrated ni dalam bahasa Malaysia apa? Apa dah nama dia? Kan? Manisan lah kot, ya. Yang mana benda ni kalau bercampur dengan najis, tercampur sikit dengan air kencing contohnya. Bukan air kencing tikus, air kencing tikus menjadi racun tu. Yang lain-lain pun, maka tak boleh nak dibersihkan. Macam mana nak bersihkan? Kalau baju boleh bersihkan, tapi kalau cecair nak bersih macam mana, kan? Maka pada ketika itu dalam mazhab Asy-Syafi'i kata lam yajuz bai', tidak harus untuk dijual beli. Li'annahu najasun la yumkinu tathhiruhu minan najasah falam yajuz bai'uhu kal a'yanin najisah. Maka bila mana dia tak boleh dibersihkan, hukum dia sebiji macam ain najis yang tak boleh dibersihkan, macam contohnya daging khinzir contohnya yang tak boleh dibersihkan sama sekali, maka dia dikira haram untuk dijual beli. Wa in kana yutahhar kadduhni ala qaulin fayajuzu bai'uhu fi wajh. Tapi yang pelik sikit, kalau cecair itu jenis boleh dibersihkan, iaitulah dia kata kat sini contohnya macam duhun. Duhun ni boleh membawa erti macam minyak ataupun ya macam minyak lah lebih kurang. So boleh dibersihkan. Macam mana cara nak bersihkan? Disebut sini fi qaulin, ada pendapat yang katakan boleh dibersihkan daripada kenajisan itu, maka boleh. Tetapi kalau mana siapa yang tak reti nak cara nak bersihkan, maka tidaklah boleh. Wa ammal a'yan athahira fa darban. Okey, habis bab najis yang nak dijual beli. Sekarang kita pergi pula kepada barang yang suci. Ada dua bentuk juga. Yang pertama darbun la manfa'ata lahu la manfa'ata fihi liqillatihi kal habbah min al hintah aw lahassatuhu mimma la yajuzu al intifa'u bihi kal hasharat was sibaa. Dia kata ada benda yang suci tapi tak ada manfaat kerana dia punya bentuk yang sangat kecil. Contoh dia macam sebiji benih daripada sebutir gandum sikit sangat, kan? Gandum kan dia kecil-kecil, maka sebutir, jadi nak guna pun tak boleh, nak masak je roti canai pun tak boleh, kan? So jadi tak ada faedah nak jual beli, kan? Walaupun telah dikatakan, telah dizikirkan 30 juzuk ke, masih tak boleh juga, kan? Sebabnya tak ada manfaat yang jelas dekat situ.
Dan kemudian sama juga disebut dekat sini, seumpama benda-benda yang pada urufnya tak ada faedah, contohnya serangga. Nah, ini kitab silam lah ni, kitab silam punya fatwa lah. Zaman sekarang ni mungkin lain. Nah, ini kita akan cerita kejap lagi. Wasiba, dan binatang buas yang tidak boleh, binatang liar yang tidak boleh, allati la tasluh lil istiyad, yang tak boleh untuk diburu, eh. Watuyur allati la tukar, dan burung yang tidak boleh dimakan dan tidak mampu untuk diburu pula. Wa mimma wa ma la yukal minal ghurab, dan juga burung gagak. Dan wa ma la yantafi'u bihi kal khanafis, dan juga apa-apa yang tak ada faedah seperti kumbang. Wal aqarib, dan kala jengking. Wal hayat, dan ular-ular. Wal fa'ar, dan tikus-tikus. Fala yajuzu bai'u, maka tidak harus jual beli perkara ini semuanya. Inilah mazhab Syafi'i, fatwa silam. Saya sebut fatwa silam tu maknanya ini adalah ijtihad pada zaman mereka. Maka ketika ada berubahnya illah, kalau kat sini sebab apa dianggap tidak harus dijual beli? Kerana tak ada manfaat yang ternyata pada ketika itu kepada ramai. Tetapi dia macam dalam kaedah fiqah lah yang menyebutkan al-hukmu ma'a illatihi wujudan wa adaman, hukum akan ikut illah. Kalau ada illah itu berubahlah hukum. Lebih kurang samalah dalam kes ini. Dalam ni illah pengharamannya sebab tak ada manfaat, maka hukum ikutlah hukum dia kepada illah. Bila tak ada manfaat tu wujud, maka hukum pun jadi haram. Tak sah. Tapi bila illah tu telah bertukar daripada tak ada manfaat kepada ada manfaat, maka bolehlah jual beli. Maka ini adalah satu perkara yang menarik. Dan kalau tuan-tuan nak tahu macam mana cara nak bincang bab cryptocurrency, ini antara cara-cara nak masuk perbincangan, iaitulah melihat kepada benda yang tak ada manfaat tapi boleh dijadikan ada manfaat. Sebab cryptocurrency kan contohnya dia itu macam benda tak ada manfaat, benda daripada mathematical punya question kan, tiba-tiba keluar daripada hash, keluarlah nombor-nombor tertentu, maka dapatlah dalam wallet kita. Apa benda ni? Tak ada manfaat. Tapi kalau tiba-tiba boleh dijadikan manfaat, diattachkan dengan sebahagian manfaat, maka pada ketika itu mungkin hukum boleh berubah dan boleh dianggap sebagai mal mutaqawam. Kita tak bincang bab tu lagi. Kita nak bincang macam mana cara benda itu boleh terpakai dalam isu semasa. Ya. Dia macam contoh dekat sini, dia kata kumbang tak ada manfaat. Yalah, pada ketika ini mungkin kita tak ada apa-apa teknologi untuk mengenal pasti kelebihan kumbang contohnya, selain daripada pergi ke bunga kan, ataupun tikus kat sini. Tikus makhluk perosak kan, tapi bila tikus itu dibeli untuk dibuat uji kaji kepada lab testing, mungkin pada ketika itu sudah jadi harus. Ataupun jenis tikus yang bukan tikus yang huduh tu, tikus yang comel-comel tu, yang apa, yang warna putih tu kan, lepas tu jadi pet, maka haruslah tuan-tuan. Jadi orang-orang jual pet pun tanya, dia kata kau harus ke tu, saya jual kucing. Kata dengar ada kucing tak harus dijual kan. Yang kucing tak harus adalah hadis Nabi itu disebut sinwar. Sinwar ni kucing liar, satu. Yang kedua, sinwar ni juga mewakili kucing-kucing yang ada bahayanya pada orang awam. Yang ketiga, dia juga mewakili kucing-kucing yang liar, yang tak ada tuan, yang tidak terbela, yang boleh didapati secara percuma. Maka para ulama fiqah bincang kenapa Nabi sebut sinwar tu tak boleh jual beli. Kerana satu, memudaratkan. Yang kedua, kerana tak ada faedah, sebabnya kamu boleh dapat percuma dekat tepi jalan. Kalau nak kucing, nak beli kucing, tunggu kat depan kedai-kedai tu, banyak lagi ambil, tak payah beli pun. Nak apa-apa beli kan. Tapi kalau tukang jual kucing tu, dia telah ada satu kucing yang berbakar Turki campur Zimbabwe, yang luar biasa dia punya bulu dia. Itu jadi lain lah sikit hukum dia. Sebab kucing macam tu tak jumpa dekat depan NZ tu, tak ada kan. Sebab dia jenis bulu lain, ataupun jenis ada dia senyawakan, tak apa benda dah jadi. Jadi kulit dia punya bulu dia jadi warna dia luar biasa ke, yang itu logik, yang itu sudah ada perbezaan. Ya. Jadi sama juga macam tikus yang berlari dekat dalam rodah tu kan. Ya, orang suka tengok, budak-budak suka tengok, jadi pet, dia bagi makan elok semua, okey, hukum dia harus. Walaupun dalam kitab fiqah mazhab Asy-Syafi'i menyatakan hukum dia tak harus.
Sebab kena faham di sebalik fatwa ini adalah kerana zaman itu dia dah stres kan, tak ada manfaat. Maka kalau ada manfaat, hukum dia berubah. Tak kira lah kala jengking ke, ular ke, ada orang dia tangkap ular berbisa, beli. Sebab dia ada teknologi untuk ambil bisa ular tu untuk jadi penawar. Itu siapa yang ada, adalah nilai bagi mereka. Siapa yang tak erti, contohnya macam lukisan abstrak daripada Van Gogh, entah siapa benda tu kan, kita tengok apalah peredahnya lukisan macam ni kan, yang nak nilaikan RM20 pun tak laku. Tapi ada orang nilai sebagai 20 juta, sampai auction dekat luar negara sampai 20 juta. Kita pun geleng kepala, sebab apa dia beli lukisan huduh je ni kan. Kalau lukisan cantik macam kartun Disney tu ke, logik jugalah kita nampak yang itu. Sebab kita tak reti menilai seni kononnya lah. Tapi bagi orang yang menilai seni, lukisan abstrak yang conteng-conteng muka sengit-sengit tu lagi mahal. So bagi orang yang adakah kita kata haram jual tu? Haram. Sebab kamu tak boleh beli tu, lukisan tu tak ada faedah. Bagi dia ada faedah, bagi dia ada nilai yang dia faham. Maka hukum dia harus ke atas dia dan ke atas sesiapa jua untuk membelinya kan. Baik, kemudian li'anna ma la, okay, dia punya ilah disebut dekat sini, dia punya sebab pengharaman. Li'anna ma la manfa'ata fihi la qimata lahu, kerana benda yang tak ada manfaat, tak ada nilai. Bila tak ada nilai, fa akhdhul 'iwad anhu min aklil mali bil batil. Bila tak ada nilai, barang tak ada nilai, dijual beli juga, maka bermakna orang yang menjual itu memakan harta secara batil. Nampak? Yang itu sebab yang menjadi haram, makan harta secara batil, jual benda tak ada nilai. Jadi itu poin dia. Maka sekali lagi saya sebut, kalau orang yang membeli itu meyakini akan nilai dia dan tahu bagaimana cara mengambil nilai daripadanya, maka hukumnya bukan berubah. Wa badlul 'iwad fihi min as-safah, dan sesiapa yang membeli barang yang tak ada nilai, dia beli juga, maka itu adalah dikira tergolong daripada perbuatan safah. Safah ni maksud apa? Kan dalam Quran kan, apa nama tu, as-sufaha kan. Sufaha ni maksud dia orang-orang, kalau bahasa kasarnya lah, terjemah literal, orang-orang bodoh, orang-orang akal tak sempurna. Ya, yang boros tak tentu pasal, barang tak ada nilai pun beli. Tapi sebenarnya safah ni, perbincangan ulama, bukan hanya kepada beli barang yang tak bernilai, tapi beli barang bernilai yang terlalu banyak sampai tak boleh pakai pun safah juga. Kan, ada orang bila duit banyak sangat, duk kasut duk beli sampai 200 pasang, pakai pun tak sempat. Kan, jam tangan beli mahal-mahal sampai 2000 pasang, pakai pun tak sempat, jual pun tak mau. Ada orang yang terlampau kaya, dia ada satu tempat simpanan kereta, kereta-kereta unik, kereta-kereta vintage kan. Dia simpan banyak, semua jenis yang pelik dia simpan, tapi dia tak sempat bawa pun satu. Kalau dia bawa satu hari satu pun, tak sempat habis kereta dia, banyak sangat kan. Tapi adakah haram kepada dia? Safar tak dia? Tengok keadaan. Kalau dia tu jenis macam mana tau, dia jenis, dia punya ketenangan jiwa tu duk pagi-pagi duk tengok je kereta dia, okey lah bagi dia, harus lah. Sebab pagi-pagi dia boleh tengok kereta dia, ui cantik kereta aku ada, ini dunia aku yang punya. Kau tengok kereta jenis apa, semua aku ada. Kamu ada kereta Ferrari, aku ada kereta Ferrari yang tailor made untuk aku. Ada orang macam tu tau, ada orang macam tu. Satu dunia lah, dalam dunia kita ni ada. Dia pergi contact Ferrari, dia minta Ferrari buat kereta khas untuk dia, kereta dia perbuat daripada emas ke contohnya. Dia tak bawa lah dekat coket, kena kikis lah tuan-tuan. Dia letak dekat garaj dia je untuk dia tengok, sebagai kepuasan diri dia. Jadi itu hukum dia, nak kata macam mana, itu bolehlah, bukan haram kerana barang tu, tapi haram kerana pembaziran dan pemborosan. Ya, sebagaimana yang Allah SWT haramkan beli barang daripada emas, dan itulah pinggan emas, tombol pintu emas, sudu garfu emas. Maka hukumnya haram kepada lelaki dan perempuan. Bukan perempuan saja yang haram, bukan baki je haram, perempuan pun haram. Pakai jam tangan emas, bukan emas tiruan. Emas tiruan tak apa, emas betul sama juga haram juga. Bagi lelaki
Ha, yang perempuan dimaafkan mungkin. Eh, tapi tapi tengok keadaan. Kalau dia macam perhiasan harus. Tapi lelaki tak boleh juga. Kemudian pakai pen berjenama daripada emas, haram hukumnya pada lelaki dengan perempuan. Eh? Ha, itu dia emas punya kisah. Okey. Okey, kemudian wa amma ma fihi manfaatun fayajuzu bai'uha. Disebut di sini. Tetapi apabila ada manfaat padanya, maka haruslah jualnya. Wa yustathna min dhalika amlan. Tetapi ada dua perkara yang dikecualikan daripada perbincangan barang suci yang ada manfaat dengan tak ada manfaat ni. Yang pertama, al-hur. Tak boleh jual manusia yang merdeka. Ha, tu manusia yang merdeka ni suci dan ada manfaat. Ha, macam best tak? Ha, kan? Kata barang ada manfaat boleh jual. Ha, jom kita jual manusia. Ha, itu dia memperdagangkan manusia tu. Maka hukumnya wala yajuzu bai'uhu qat'an. Maka tidak harus jual beli manusia yang merdeka secara putus dari sudut hukum. Tapi kalau hamba, maka itu masih hukumnya masih wujud. Hukumnya harus berjual beli hamba sahaya. Ha, yes. Jual di masa. Okey, ditanyakan oleh salah seorang kita dekat sini untuk maklumat yang tengah live kat video tu lah. Baik, jadi iaitulah adakah kita sekarang ni industri construction ke contohnya tak cukup tenaga ataupun profesional tak cukup tenaga, kita ambil lah manpower daripada luar negara. Adakah itu dikira berjual manusia? Tidak. Ha, yang itu jual khidmat. Ha, dia tak jual manusia. Sebab tu pekerja tidak dimiliki oleh majikan macam hamba. Tetapi hamba ni dia dimiliki oleh majikan dia. Ha, dia tak merdeka. Jadi yang bawa masuk daripada negara-negara menjadi labor punya workers itu adalah manfaat dia, kita gajikan dia sebenarnya. Gajikan dia tak ada masalah. Maka hubungan kita dengan dia adalah majikan dengan pekerja, bukan hamba dengan tuan. Eh? Sama juga macam maid dekat rumah tu, itu bukan hamba kita, bukan hamba sahaya. Eh? Ha, itu adalah pembantu yang bekerja di dalam rumah kita. Dan isteri kita pun bukan hamba kita. Kita bukan beli dia dengan mahar dia. Walaupun bapak dia minta RM200,000 untuk mas kahwin, kan? Tak boleh nak buat helah. Oh, RM200,000 eh? Kau jual anak lah, maknanya aku beli anak kau. Tak. Tetap tidak boleh dianggap menjual anak. Ataupun nak dianggap tu pulang lah. Tu persepsi lah. Tetapi hukum dia, dia bukan dimiliki oleh sang suami. Eh? Macam seorang hamba. Baik. Kemudian lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, qala rabbukum, berkatalah Tuhan kamu, Nabi kata, thalathatun ana khasbuhum yaumul qiyamah, tiga kumpulan yang aku, Allah kata, akan menjadi musuh seteru kepada kamu di hari kiamat. Ini penting ya, hadis ini. Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Yang pertama, lelaki atau perempuan yang telah pun memberikan janjinya dengan nama Allah untuk taat atau untuk ikut, kemudian dia telah memungkiri janjinya. Ha, jadi ya, dia bersumpah ke sebagainya, tapi kemudian memungkiri sumpahnya dan janjinya. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun ba'a hurran fa'akala thamanah. Lelaki yang menjual orang yang merdeka dan memakan hasil jualannya. Ha, ini pun akan jadi musuh Allah di hari kiamat. Yang ketiga, warajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu walam yuwaffihi ajrahu. Orang yang mengambil pekerja, kemudian pekerja itu telah melaksanakan tugasnya, kemudian majikan tidak membayar gajinya. Ha, itu dia. Bagus hadis ini. Tiga golongan yang pasti menjadi musuh kepada Allah. Maka maknanya tipis sangatlah nak dapat rahmat tu. Dah jadi musuh tu. Ya. So, satu, dua, tiga. Yang poin yang kita nak bincang ni yang nombor dua lah. Tapi yang nombor satu dengan nombor tiga tu bagus untuk pengajaran umum.
dan kepengetahuan umum bagi kita semua, khususnya yang ada pekerja-pekerja, termasuklah saya kan. Jadi kalau pekerja tu dah buat kerja, janganlah nak mengelak tak mau bayar gaji lah ya. Kalau ada duit mesti bayar gaji, kalau nak rugi, rugi bersama-sama, tutup je kedai, tutup je syarikat ya, tak payah teruskan penggajian selepas itu, tapi mesti tunaikan bayaran gajinya. Kemudian habis bab itu, itu adalah taqawum bab, sebelum takbir lagi, ada dua perkara yang dikecualikan kan tadi. Yang pertama adalah orang yang merdeka, yang kedua barang wakaf. Ni pun suci, ada manfaat, tapi tak boleh dijual beli. Iaitulah al-malul mawquf la yajuzu bay'uh, barang yang diwakafkan tidak boleh dijual beli. Kama sayati fil waqaf, sebagaimana akan dibincangkan lebih detail kata pengarah dalam bab waqaf nanti. Kelama rawa Ibn Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, asaba Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardan bi Khaybar, Umar Al-Khattab telah mendapat bahagiannya satu pis, satu keping tanah, satu keping tanah Khaybar. Lalu Umar pun datang kepada Nabi. Fa'atan Nabi SAW yasta'miruhu, minta pendapat daripada Nabi, apa aku nak buat dengan tanah ni, apa nak buat ni, alamak aku dah dapat tanah percuma ni, nak buat apa eh? Yang paling berfaedah sekali, kalau nak jual boleh je, tapi nak apa yang lebih bagus untuk, yang lebih bagus. Itu yang Umar datang jumpa Nabi. Maka Nabi pun kata, in syi'ta habista aslaha, in syi'ta, kalau kamu nak, kamu boleh pegang dia punya asal dia. Asal tu maknanya tanah tu punya pemilikan, seolahnya tu pegang tak jual ya, dan ambil manfaat. Dan juga yang lebih menarik lagi, kamu boleh pegang asal dia, watasaddaqta biha, dan kamu sedekahkannya. Macam mana tu? Biasa kalau kita sedekah tu habis dah pemilikan tu kan, dah tak dapat apa-apa manfaat, dah lah dapat sekali gos duit habis kan. Tapi macam mana ni? Maka inilah dia maksudnya wakaf. Kita sedekahkan dalam atas nama wakaf, pemilikan bukan kita punya lagi dah, dan tiada siapa yang memilikinya, tiada pembeli kecuali ia adalah milik Allah dan milik umat. Ya. Qala, apa kemudian apa yang Umar buat? Fatasaddaqa biha Umar sadaqatan la yuba'u asluha wala yuhab wala yuhab wala yurath. Dan Umar telah pun wakafkan, lalu tidak boleh dijual beli lagi dah asal barang yang diwakafkan, dan tidak boleh dihadiahkan kepada sesiapa, dan tidak boleh diwarisi oleh sesiapa. Dia hanya milik Allah untuk umat. Kecuali ada dalam perbincangan wakaf nanti akan ada namanya istibdalu wakaf, iaitulah tukar ganti harta wakaf. Contoh, kita wakafkan satu tanah kita dalam hutan Pahang tu. Kita ada satu tanah tapi dalam sikit hutan kat dalam Pahang tu. Kan? Lepas tu umat Islam tak boleh nak buat sekolah pun penuh dengan monyet masuk situ. Ya, termasuk lagi dengan jin-jin tendang dalam tu. So jadi tak boleh manfaat. So macam mana nak buat? Jual tanah tu dulu supaya boleh beli tanah yang lebih kecil di kawasan tepi bandar, supaya boleh buat tahfiz ke dan seumpamanya. Itu namanya istibdal wakaf. Ya, itu boleh dibuat. Maknanya jual bukan kerana nak jual hilangkan manfaat wasedekah itu, tapi untuk tukar. Okey, tukar. Nah, itu cerita lain. Kemudian habis dekat situ, wa yajuzu bai'u ma siwa dhalika min al-a'yan al-muntafa' biha min al-ma'kul wal-mashrub. Dan selain daripada apa yang kita sebut tadi, kata pengarang, harus dijual daripada apa-apa sahaja barang yang ada manfaat yang diterima Islam, daripada sudut makanan, minuman, pakaian, barang yang boleh dihidu, contohnya minyak wangi ke, contohnya kasturi dan seumpamanya. Wa ma yantafi'u bihi minal hayawani birrukub, dan apa-apa barang binatang yang boleh dimanfaatkan secara tunggang dia, naik atas dia, makan ke, buat hiasan ke, benih dia ke, dan juga untuk berburu ke. Wa ma yaqtanihi nas, dan apa-apa yang manusia simpan untuk dijaga, dibela pun boleh.
wal aradi dan tanah-tanah dan juga hartanah al-aqar litifaqil muslimin fi jami'il amsar, di atas sepakat seluruh ulama muslim di seluruh kawasan untuk boleh dijualnya tanpa sebarang bantahan. Okey. Wa idza kana al-mabi'u la nafa'a fihi 'inda al-'aqd, kalaulah barang yang dijual beli itu tidak ada manfaat ketika kontrak jual beli itu dibuat, tetapi boleh ada manfaat akan datang. Maknanya sekarang tak ada manfaat, sekarang ni nampak macam remeh lekeh, tak ada benda pun, tapi diyakini, dipahami bahawa dia akan datang, dia akan boleh naik. Ha, macam macam tadi lah contohnya, satu tanah di kawasan yang agak pedalaman sikit lah kan, macam Gombak ni, kawasan sini ni kalau 30 tahun lepas tuan-tuan ni mungkin hutan belantara kita ni kan. Ha, lepas tu orang beli zaman dulu ada harta pusaka, bila aku nak boleh guna? Tiba-tiba masuk pemaju satu, masuk pemaju dua, jalan raya mula ada, terus naik harga dia melambung-lambung kan. Ha, yang itulah maksud dia. Jadi pada waktu jual beli itu tak ada manfaat lagi. Ya. Eh? Ha, contohnya juga macam apa nama tu, macam emas yang baru lepas di dulang lah. Kan, lepas dekat dulan kat dalam sungai tu masih nampak macam tak clear lagi, bercampur dengan tanah lagi, belum dibersihkan lagi, belum dicairkan, belum dikumpulkan, tapi pasti akan boleh dibuat begitu akan datang. Maka pada ketika itu sah walaupun dijual beli dalam keadaan gitu. Ataupun getah, daripada pokok getah atau toreh tu jatuh kan, lepas tu duduk keras dalam cawan tu, lepas tu ambil dalam cawan, kumpul-kumpul, bau sikitnya busuk, ha, begitu lah benda tu. Pada waktu jual tu ada faedah ke benda tu? Tak ada faedah. Tapi boleh ada faedah lepas diproses, maka hukumnya harus boleh jual beli. Eh? Itu maksud dia. Dan harus juga jual beli apa sahaja yang pada urufnya boleh bagi manfaat. Sebagai contoh singa. Macam orang kat Dubai tu, dia tak ada kerja lain, duit dapat lebih banyak, dah membazir dah lebih bazir lah. Kalau pergi Dubai tu tahulah setakat mana membazirnya mereka ni kan. Aku tak ada kerja lain dah, dia nak beli pet. Pet dia apa? Singa kan, singa, harimau besar-besar tu, itu dia punya pet dia. Tak ada dengar lagi lah yang mati kena makan tu. Tapi maknanya itulah, tengok kat YouTube tu penuh. Lalu tu bawa naik dalam kereta dia. Lepas tu orang bukan Islam keluarkan kepala anjing, dia keluarkan kepala singa. Dia tak terpanjat orang kan. So biasa dekat UAE ke dekat sebelah sana lah ya? Maka biasanya singa diambil untuk berburu lah ya? Walfil lil qital, ataupun jual beli gajah untuk membunuh. Untuk membunuh ni untuk pergi perang lah, pada zaman dulu untuk pergi perang. Walqirat lil hirasah, dan apa nama tu, monyet untuk menjaga. Saya tak tahu lah macam mana monyet untuk menjaga ni, mungkin sebab dia kan nampak benda dia bising kan, macam anjing lah, tapi monyet dia punya bising dia lain sikit. Tak tahu lah ada tempat dia boleh ya. Dan lebah, beli lebah macam lebah apa nama tu, lebah madu, kelulut kan dia lebah yang jenis tak gigit orang. Gigit, tapi digigit sakit dia macam kena gigit semut je, tak ada bisa kan. Dia kalau kena gigit dengan lebah ni, lebah yang keluar madu kelulut ni, tak ada benda, biasa je, relax, sakit sikit je. Dia tak ada kembung-kembung, bengkak-bengkak pun tak ada. Jadi ada yang orang beli benda tu untuk kerana pada waktu beli tak ada apa faedah, tapi tahu faedah tu akan datang kemudian lepas lebah tu pergi ambil madu daripada bunga-bunga yang tertentu. Wal'andalib lil uns bi sawtihi, ya, dan juga burung bulbul. Andalib ni burung bulbul yang kita beli kerana nak dengar suara dia yang merdu. Ada kalau ada orang lah. Wa tawuz, dan burung merak, kerana kita seronok tengok dia punya warna dia. Apa boleh juga, harus ya, harus. Wala yasihu bai'u habba hintah aw hibati sya'ir aw zabib, wala yasihu bai'u alati lahwi, dan tidak harus jual beli barang bunyi-bunyian. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi kat Malaysia ni kuat ikut mazhab Syafi'i daripada beberapa sudut saja. Sudut yang dia tak suka, dia tolak mazhab Syafi'i lah.
macam biasa. Tapi kalau dia buat, dia mungkin tak digelar Wahabi lah. Kalau ada orang lain buat, orang gelar kan. Apa yang ambil contoh ni tuan-tuan? Mazhab Syafi'i kata tak harus, haram hukumnya jual beli alat muzik-muzik. Tak kira lah gendang ke tabla ke, tak kira lah, tak boleh lah ke kan? Adalah imam-imam dalam mazhab Syafi'i yang haruskan, tapi mazhab sebagai mazhab tak haruskan. Imam-imam dalam mazhab Syafi'i yang mengharuskan antaranya Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengharuskan, ya, dengan syarat-syarat lah, bukan dengan open, ya. Tetapi sekarang ni kita kata saya beli gitar, nak apa ni? Ni haram ni beli. Tak, saya untuk main nasyid. Oh, pula dah. Kumpulan nasyid ni tak ikut mazhab Syafi'i. Tak tahulah kot Wahabi ke tak, saya pun tak tahu. Tapi mereka tak ikutlah. Kan? Kemudian sekarang ni main nasyid ada kering, ada serunai lah. Ni semua tak mazhab Syafi'i belaka ni. Kan? Ini semua mazhab Al-Ghazali ataupun Qaradawi. Qaradawi pun mengharuskan sebahagian dengan syarat-syarat, bukan semua. Azan dulu ke? Li hurmatil intifa'u biha, kerana haramnya mengambil manfaat daripada muzik, barang-barang muzik ini. Jadi tuan-tuan janganlah nak buka kedai muzik pula. Wa yasihu bai'ul ma' wa turab, dan harus hukumnya menjual air yang bersih dan juga menjual tanah, soil, ya, kalau ada manfaat. Baik, jadi itu adalah habis bab al-maqud alaihi dari sudut syarat yang kedua, taqawum, mempunyai nilai. Kita berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada azan. Sekali lagi, jadi saya sebut tadi bahawa tidak sah dalam mazhab Syafi'i untuk menjual dan membeli barang-barang alatul lahwi, itulah barang-barang muzik, bukan hanya muzik, ya. Termasuklah juga barang-barang yang membawa kepada kelalaian yang pastilah. Jadi kat sini panjang cerita dia, ada bab cerita bab catur, ya, dan juga dalam zaman silam dia banyak bincang bab catur lah, sebab pada mereka catur itu memerlukan fokus yang sangat tinggi, maka ramai orang menjadi lalai daripada solat kerana catur. Ya, jadi para ulama berdebat panjang lebar sama ada catur pada dirinya sendiri itu haram ataupun boleh berbeza kalau orang tu tara lalai dia tara mana. Tapi zaman sekarang ni banyaklah contohnya game. Adakah haram game tu? Kan? Itu pun alatil lahwi juga, bukan, tapi alatil lahwi dalam kitab fiqah hanya merujuk kepada barang muzik. Jadi saya sebut pasal Wahabi tu segurau je, jangan ambil hati pula, eh. Jadi tak semestinya kalau bukan mazhab Syafi'i tu Wahabi lah, tu maksud dia, eh. Baik, jadi kita nak sebut barang-barang yang moden ni, game congkak ke ataupun game mula ke ataupun mainan untuk budak-budak ke, maka semua tu kalau untuk budak-budak maka hukumnya menjadi harus, eh. Dan kemudian kalau orang tua pun main macam mana? Maka ini ada diperdebatkan. Kalau dia main, maknanya ikut cara dia main lah, ikut hukum dia daripada satu orang ke satu orang yang lain, mungkin akan jadi berbeza. Sama juga macam alatil lahwi, contohnya tuan-tuan pergi main bowling dengan family, yang macam harus ke tak harus ni? Tu beli servis untuk main bowling, kan? Alatil lahwi tu, yes, bowling tu alatil lahwi tu, untuk lalai tu. Tapi hukumnya sekarang ni diikat kepada mainan yang muzik ni, dia sebab tu diperdebatkan hebat ni. Dalam nas-nas dia banyak cerita, tapi Qaradawi telah pun dalam kitab dia membincangkan hukum fiqhul musiqah ni, ya, telah bincangkan panjang lebar, maka kita tak bincang inilah. Cuma disebutkan pada pendapat dia mengikut dalam nas-nas hadis semua sekali kelihatan boleh diperdebatkan, maka dia isytiharkan hukumnya harus bersyarat. Ya, syarat dia tadi itulah, sebab kalaulah kita ambil pendapat yang blanket terus kata haram direct ni, oi, ramai orang yang langgar tuan-tuan. Dan dalam kaedah fiqah sebut innal amra idza dhaqa al amr tasa' wa idza tasa' dhaq, ya, iaitulah perkara ni dalam kehidupan kita ni kalaulah kita sempit sangat, ramai orang akan jatuh haram, maka pada ketika itu kita kena ada rukhsah. Dan apabila kita longgar sangat, orang semua akan jatuh pula dalam benda lain, maka perlu dilimitkan. Maka itu dia punya kaedah, dia ada sebut. Maka dalam bab ni pun sama, pergi main bowling dengan family, kalau dia punya
keutamaan dia adalah untuk merapatkan ukhuwah family tanpa ada kelalaian mendirikan solat, tanpa ada pertaruhan siapa kalah, siapa menang akan kena bayar, maka hukum dia harus lagi. Hukum dia harus lagi. Sama juga pergi main snooker ke, kecuali tempat-tempat, kata Imam Al-Ghazali dan lain-lain, kecuali tempat-tempat yang kalau keberadaan kita di situ membawa fitnah yang besar kepada agama kita sendiri. Ha, contoh dia, tuan-tuan pergi beli tiket bola, harus ke bola tu tuan-tuan? Ha, macam kan, peminat-peminat bola sekalian, macam alatan lahwi tak peminat bola tu? Yes, lahwi kan. Ha, so jadi ini adalah pun diperdebatkan di kalangan ulama. Kalau tanya ulama yang minat bola, dia kata harus. Yeah, tapi kalau tanya ulama yang tak minat bola, dia mungkin kata haram ya, pakai seluar pendek nampak aurat, haram lah apa lagi kan. Dah lah main waktu tengah solat, ramai penonton tak solat, memang ada yang solat, majoriti tak solat, jadi penganjuran itu pun haram juga. Oh, kata yang tegas. Ha, so jangan marah lah, betul juga tu. Berapa kerat je yang solat, tengok surau dekat padang stadium tu besar mana, ada? Saya pun tak tahu, tak pernah pergi tengok, tapi saya rasa mungkin kecil lah, mungkin tak besar macam surau ni kot ya. Yeah? Ha, yeah? So jadi hati-hati, cukuplah tengok dekat TV, cukuplah tuan-tuan. Ataupun sekali nak pergi sebab tujuan yang lain, iaitu lah bawa apa nama tu, ukhuwah dengan kawan ke, dan itu tuan-tuan tanggung sendirilah kan. Kawan-kawan boleh pergi naik basikal, ramai-ramai pun boleh kan, kan? Duduk lepak kat restoran pun boleh. Baik, kemudian sikit lagi kita masuk sebelum kita berhenti. InsyaAllah kita berhenti sebelum 8.45. Jadi supaya semua orang tidak resah ya. Sebab biasanya sekuliah maghrib ni kalau resah je ada orang memaki hamun dalam hati lah. Bila lah naik share pula dia, kau kan nak pergi tempat lain ni. Baik, bab yang ketiga. Yang ketiga, syarat jual beli barang ni, iaitulah imkanu taslim. Barang yang dijual beli tu mestilah boleh diserahkan. Dan disyaratkan boleh serah itu secara hissan atau syara'an. Secara fizikal tu boleh serah, dan juga secara syariatnya. Rupanya ada yang boleh serah secara fizikal tapi secara syariat tidak patuh syariah. Nah, itu dia. Litatimu thiqatil mushtari ala husulil mabi' liqa'al iwad alladhi sayadfa'u. Iaitulah untuk memastikan sempurnanya keyakinan pembeli bahawa dia akan dapat barang yang dia telah beli kerana apa yang telah dibayar untuknya. Ya, yang telah dibayar. Dan juga bagi memastikan bahawa barang yang dijual beli itu tidak termasuk dalam larangan hadis Nabi jual yang mengandungi unsur gharar atau uncertainty ataupun ketidaktentuan. Sebagaimana Nabi sebut naha an bai'il gharar, sebagaimana dalam satu hadis dengan Nabi juga, dilarang daripada terlibat dalam jual beli yang adanya ketidaktentuan dari sudut mampu serah, harga pun tak tahu ke, begitulah. Jadi saya rasa kita berhenti kat situ, kita akan sambung lagi bab imkanu taslim. Kita buka beberapa soalan kalau ada. Sila. Katanya tentang segera kan? Kalau ni sekarang banyak pasaran tentang apabila percampuran di antara pakaian orang muslim kita dan orang muslim. Tapi yang non muslim itu mungkin di rumah dia ada mempunyai anjing, dan bulu anjing tersebut mungkin melekat ataupun sebarang najis, terutamanya tentang anjing kan maksudnya. Dan masuk sekali di dalam proses pencucian pakaian tersebut. Dan juga kita juga menggunakan mesin yang sama. Dan bagaimana tentang hukum daripada sudut kesucian itu Ustaz? Okey. Soalannya ditanya soalan yang pernah kontroversi dululah. Dululah, sekarang dah kurang sikit dah. Baik, iaitulah sebab perkara ni makin bercambah-cambah, iaitulah dobi. Dobi segera. Dekat kawasan rumah kita pun ada satu kat luar tu kan. Dobi segera ni musim hujan memang best lah. Siapa buka dia memang best lah kan. Sebab memang ramai orang pergi lah. So jadi soalan ni ya, iaitulah bagaimana tentang baju yang bercampur orang non-muslim yang ada bela anjing,
yang anjing itu melompat kat baju dia, peluk dia, jilat dia, jilat baju dia, eh? Kemudian duk masukkan sekali dekat dalam mesin yang sama yang kita basuh. So bagaimana hukumnya? Jadi ini kalau tanya saya, sefaham saya, ya, yang pertama sekali dalam Islam kita tidak memberatkan tentang umat Islam perkara yang dia tak nampak. Ya, maknanya al-yaqin la yuzalu bi syak. Itu kaedah dalam hidup kita ni. Keyakinan tidak boleh dikompromis dengan hanya rasa-rasa. So kita andai-andai, andai-andai tanpa nampak kira tak ada dalam Islam. Asyak tu maksudnya 50-50 keyakinan kita. Tak ada pun maknanya elemen-elemen yang boleh menyokong andaian kita itu. Kosong je. Yeah? Maka asalnya tak ada najis. Asalnya tak ada najis. Asalnya tak ada anjing kat rumah dia. Yeah, walaupun dalam muslim nampak kita, oi, nampak dia, oh, ni ada kot anjing. Mana kau tahu? Dah tanya lah. Kalau ada anjing pun betul ke? Dah kena cium, dah kena jilat baju dia tu. Belum. Takkan nak interview tu, ah, cik. Kan, cik bawa baju ni ada anjing ke? Anjing jilat tak? Kalau dia kata ya ada anjing, ah, ni saya kira kena jilat ni. Baru tadi kena nampak ada bekas. Ah, barulah masuk hukum tu. Dia tunjuk macam itu baru, okey kalau gitu saya balik dululah. Ah, pergi balik basuh sedih kat belakang rumah. Ah, kalau nampak gitu barulah jatuh hukum tu. Kalau tak nampak tak payah. Kalau kita buat hukum, hukum yang andaian tu jadi hukum, kita tak boleh hidup atas dunia ni, tuan-tuan. Kita duk pergi kedai, orang bukan Islam duk bagi duit. Weh, duit dia ada, tadi dia makan babi kot. Ni duit apa tu dia pegang, duit dia basuh bukannya bersih sangat. Kan? Tu kita pula pegang. Masuk poket, masuk wallet. Wallet kita bercampur dengan duit lain. Duit lain bercampur dengan yang lain. Bagi kawan-kawan kita, mampu kita tuan-tuan. Tak boleh hidup kita. Kan? So Islam tak memberatkan sampai tahap tu. Kecuali kita nampak dan dia beritahu, maka perlu ke kita tanya? Kan, kita tentu kita pergi dia nampak dia masuk. Perlu tanya interview pula. Allah ajar kita la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu tanya satu perkara yang kalau dijawab menyusahkan kamu. Jadi kena faham konteks ayat itulah. Jangan pula kata, "Ya, aku tak tahu apa hukum bayar zakat, tapi aku tak nak tanya. Nanti aku tanya kena bayar zakat." Jangan, itu bohong namanya. Itu lain konteks deh. Konteks kita cerita ni benda yang macam ni, maknanya yang tak nampak kira tak ada. Kecuali tiba-tiba dia nampak, you orang semua orang Islam kah? Saya ni ada anjing. Dia tiba-tiba announce pula. Barulah kita, okay, you buatlah, I baliklah. Kan? Begitu. Jadi hukum dia begitu. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Kira tak ada selagi mana tak dibuktikan. Tak payah pula kita tiap sibuk pergi mesin tu, pergi tengok dalam tu pakai kanta pembesar, tengok ada tak bulu-bulu. Mana kamu tahu kok itu bulu kucing? Kan? Oh tak, ni bulu anjing lah ni. Mana tahu kok musang? Mana tahu dia bela musang, mana tahu. So maka tak payah musang. Pergi pula ambil bulu tu, masuk dalam plastik, pergi pula buat lab test pun, anjing ke musang. Itu cik pasal lah tuan-tuan. Kalau gitu tuan-tuan, barang-barang kita yang orang bukan Islam jual, yang ada logo halal, kita susah nak makan lah tuan-tuan. Sebab kilang-kilang semua dia buat. Kilang-kilang, dan ada pekerja-pekerja dia pegang pakai tangan. Lepas tu dapat logo halal tuan-tuan. So macam mana? Itu tanam sayur sendiri, tanam gula, gula pun tanam tebu sendiri tuan-tuan. Jadi Islam tak suruh tahap tu. Maka hukum dia harus untuk kita guna. Harus kalau kita jadi usahawan pun, kita buka pun harus. Tak payah kita nak kata ini dobi pustin. Tapi kalau nak buka boleh, tapi pandai-pandai jaga diri. Kalau nak buka katanya dobi ni untuk Islam saja, siapa nak masuk kena scan muka dulu. Kena ucap dua kalimah syahadah dulu. Itu peduli engkau lah. Kalau nak buat boleh buat, silakan. Tapi jaga-jaga sensitiviti masyarakat majmuk dalam negara kita. Ya, yeah? Tak pasal-pasal nanti ada yang murka. Kan? Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu saja jawapan kepada soalan yang diutarakan. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.